Kita bersama dengan Wani. Wani memegang watak apa ni dalam drama ni? Saya memegang watak Alisa. Okay, dalam drama ni Alisa ni, sikit-sikit apa saya cakap. Okay, Alisa ni dia she came from the broken family, which is bapa dia tinggalkan dia when she was 16 years old. And then lepas bapa dia tinggalkan dia tu, mak dia jadi seorang yang murung. And then macam mak dia macam tak suka dengan Alisa ni, because macam mak dia rasa macam, because Alisa ni hasil daripada hasil daripada dengan suami dia tu kan, dengan bekas suami dia. So dia rasa macam dia benci Alisa. And Alisa jadi tak baik dengan mak dia, sebab Alisa menyalahkan mak dia sebab bapa dia keluar dari rumah. And dia Alisa ni berasal daripada tiga orang, which is Kira, Tina dan Ilma. And dalam cerita ni Wani kena banyak main dengan emosi tau. Bila dia dekat bila Alisa dekat rumah dengan mak dia, dia tak dapat happiness tau. Dia memang tak dapat kasih sayang daripada dia kecil, sampailah dia nak masuk U. Macam bila nak masuk U pun orang lain happy nak bagi tahu dengan parents orang, tapi macam Alisa bila dia balik mak dia tak ada kat rumah. So tapi bila dia dengan kawan-kawannya, so she enjoy her life, you know. And then dia memang daripada kecil lagi dia suka sangat baca magazine fashion. Dan so enak bila kebesar dia jadi editor fashion lah. And then dia ada kira macam-macam benda yang dia nak kena hadapi. And then dia daripada kecil sampai besar memang dia tak ada kasih sayang seorang ayah, seorang lelaki, even mak dia sendiri. Dan sampai kebesar jugalah dia tak baik dengan mak dia. Dan at one time tu dia realize. So macam itulah watak Alisa. Dia seorang yang low profile. Okay, Wani, you rasa susah tak berlakon di bawah arahan Michael Ang? Tak, saya tak rasa susah berlakon. Enjoy? I very enjoy dekat set semua. And then Michael, because Wani baru lagi, so Michael banyak bagi tunjuk ajar bila macam, sebab Wani, Alisa ni banyak bermain dengan emosi. Jadi bila macam emosi Alisa tu tak sampai, Michael akan cakap terus terang dan dia ajar kita macam mana. And semua tu kru-kru pun banyak bagi tunjuk ajar dekat Wani. So macam mana Michael boleh jumpa you? Macam Michael cakap tadi lah, casting. You datang casting. Yeah, and then my name was introduced by another producer. Aku tak tahu siapa. Okay. Michael Amra, I tak tahu siapa. So dan I tertarik dengan jalan cerita. Okay, Wani, mungkin ramai lagi pembaca budi.com tak mengenali you. So mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang dan sejarah penibatan you dalam dunia lakonan. Saya memang baru dalam bidang ni. Saya baru setahun lebih. Umur berapa? Okay, saya berumur tahun ni 23 tahun. Okay. Saya baru je habis belajar dalam course interior architecture di salah sebuah kolej swasta di PJ. Berasal dari mana? I was born in Kelantan. Oh, Kelantan. Dibesarkan di KL lah. Okay. Saya lahir kat Kelantan. So saya start dalam bidang ni, it was dulu saya pernah masuk pertandingan dengan magazine Air Remaja. So dari situ saya start buat modeling. And then saya ada pergi casting, belajar pergi casting lah. And then lepas tu saya start bekerja di bawah opera plastik. Sebelum ni drama apa? Saya pernah buat drama episode graduan under Shakespeare Bay, which is opera plastik. Bicara Cinta, saya megang watak adik sebagai adik Akasha dengan opera plastik juga. Dan ada few Teddy. Wani, orang kata mungkin wajah you mirip sikit Banida Imran dengan sikit Shah sikit kan? Sikit. So apa komen you? Itu pendapat orang. Saya tak boleh nak. Suara macam Kak B je. Banida. Oh iya ke? Saya tak boleh nak menidakkan. Saya tak boleh nak menidakkan apa orang cakap. Tapi saya adalah diri saya. Itu pendapat orang. Okay, jangan lupa tonton drama kita, saya Wani Usman sebagai Alisa di Astoria.